Ini aku pengen beli amplang ayam. Ini udah mateng, teman-teman. Ini aku mau makan sahur ya, teman-teman. Ini makan sahurnya pakai daun ubi, ampla ayam, sambal teri sama tahu. Porsinya sama banyak kayak makan siang. Ini enak banget. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo nyong ubi nita sari wang cilacap urang apa karo kepenak. Yeay, apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan happy tentunya. Amin amin rabbal alamin. Jadi ini aku mau OTW beli arak, teman-teman, arak buat masak. Tapi hujan dan aku lupa nggak bawa payung. Tadi kan sekalian buang sampah, tapi tas turun itu lupa payungnya nggak dibawa. Ya udahlah, hujannya juga nggak gede, jadi aku males naik ke lantai atas lagi bolak-balik mondar-mandir. Jadi ini aku mau beli arak dulu. Ini beli araknya lumayan jauh, teman-teman. Hujan lagi. Ini aku nanti beli berapa botol ya? Ada 7 kalau nggak salah. Jadi di sini itu kalau masak ya, di Taiwan kalau masak itu pasti ada araknya. Halo. Itu tadi yang jualan martabak mini. Dia kenal sama aku, jadi kalau aku lewat itu nyapa. Jadi beli araknya itu di deket 7-Eleven sana. Ini ada toko roti 85 derajat. Nah, sudah lampu hijau, langsung saja nyebrang. Aku hari ini pakai sandal ceplek. Soalnya hujan, males pakai sepatu. Nanti sepatunya basah. Terus ini mau nyebrang lagi di zebra cross. Nunggu lampu merah lagi. Ini ada toko emas, Masya Allah. Nah ini bakule. Ya, mami cio. Mami cio. Lek. Ini si, nak, boleh kuat cek kuat no. Eh. Jadi ini pas beli arak ini nuker sama botol yang sudah kosong, ditukar sama yang ada isinya. Nanti kan ada potongan harga, teman-teman. Nah, jadi ini araknya sudah ditukar sama yang ada isinya. Lagi nunggu kembalian. Nenek-neneknya lagi nuker duit sama bakul depan rumahnya. Hari ini beli-beli banyak ya. Belinya di PX Mart. Hujan. Biasanya di sini banyak banget yang ngerokok karena mungkin gerimis ya. Jadi ya, dempet. Ambil troli lah biar kayak orang kaya. Masa orang kaya aja yang ambil troli? Belajar jadi orang kaya dong, ambil troli. Aku mau ngambil gula pasir. Nah ini gula pasir, ini pingtang, ini yang gula batu itu yang crystal sugar, crystal sugar, oke. Terus sama gula pasir yang biasa. Jadi beli dua macam gula. Lanjut beli minyak poise. Inilah Wuchen Pao.
Ini minyak goreng khusus ya. Kalau untuk nyayur itu punya Mbah Nini, minyaknya yang kayak gini yang mahal. Kalau yang ini khusus untuk goreng-goreng ya teman-teman. Udah, ini pesanan Mbah Nini kayak gini aja. Aku juga mau beli yang aku pengin. Ini aku pengin beli ampela ayam. Ini udah matang teman-teman. Nanti kalau misalkan mau dimakan itu kepengin tak tumis pakai cabe, pakai kentang. Pengin banget. Beli inilah satu. Tapi aku nggak pengin beli kentang, Ding. Pengin beli yang lain aja. Ini endok apa ini, endok puyuh, udah matang juga, tapi dikit banget, mahal. Setelah berpikir panjang kali lebar kali tinggi, aku mau beli 2 bungkus. Soalnya kalau pakai kentang itu kan dadak digoreng kentangnya, itu males akunya. Jadi aku memutuskan beli 2. Jadi kalau ditumis itu lumayan banyak ya teman-teman. Ini di sini ada bakso sapi, tapi ini kok sekarang mahal banget ya. Dulu itu aku beli bakso sapi ini harganya 139, ini sekarang 159. Coba. Ini bakso sapi nih. Ini aku udah baca ini nggak mengandung minyak babi sama sekali ya. Udah pernah beli juga yang ini. Tapi ini nggak usah beli dulu deh. Kapan-kapan aja. Nunggu diskon lagi. Maklum ya. Mak-mak ngirit. Gula pasir. Udah tak bayar tadi ya. Cuma nggak tak rekam. Minyak emban ini, terus ampela ayamku. Ini aku bayarnya dipisah ya, nggak aku barengin sama Mbak Nini karena ini aku sendiri yang pengen makan. Halo teman-teman, balik lagi sama aku. Ini adalah lanjutan video yang kemarin. Ini aku mau makan sahur ya teman-teman. Aku pakai baju tidur. Ini makan sahurnya pakai daun ubi, ampela ayam, sambal teri sama tahu. Porsinya sama banyak kayak makan siang. Namanya juga ubi. Ya, di sini ada air hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada suami aku yang bangunin aku. Taruh di sini ya. Ini ampel ayam yang beli kemarin teman-teman. Pokoknya ini yang kemarin semua dipanasin pakai microwave. Ampelanya kan beli banyak, kemarin beli 2. Udah kalau ngomong gak marah, aku headset. Udah amat. Kenapa aku gak ngomong sama bojoku? Karena berisik. Suara mesinnya berisik banget. Jadi tak kasih headset aja, biar nggak ada bunyi aus. Ini, aku sebenarnya punya kerupuk masih 2 bungkus. Tapi ini sudah terlanjur dibuka. Ini kacang atom Gangsar. Jajanan jadul.
Aku beli sebungkus kemarin. Ngomongnya nggak bisa kenceng-kenceng ya teman-teman, soalnya Pak Kakung sama Mbak Nini tidur, takut mereka bangun. Ini enak banget. Sulit. Aku bikin sambal teri lebih pedas dari masakan ambil ayamku. Bojoku lagi ngechat ya. Ngechat apa lagi ngapain sih, Pak? Mesinnya apa sih, jalan dewek kayaknya. Batire. Sapa gue batire? Pedes banget tarinya. Ini makanan vegetariannya kemarin aku masak. Ini ambil ayam, udah mateng ya. Jadi aku pas bawa pulang itu tinggal nambahin cabai. Udah mateng dan udah empuk. Kalau masih mentah, masak ambil ayam. Ruwet, alot soalnya.
Sabar, Migi. Masih 3:30. Imsaknya masih lama. Soalnya jadwal imsaknya itu 4 lebih. Kalau puasa di musim dingin kayak gini ya. Kalau puasa musim panas, belum 4 udah imsak. Bukanya 7. Kalau puasa musim dingin, bukanya 6. Nyala nggak nyala ya? Takutnya nggak nyala dari tadi. Alis. Ini sukronya gak seenak Garuda, maaf ya. Bukannya menghina, tapi memang gak enak. Tapi sayang mau dibuang. Tetap tak abisin kok. Pedes banget. Nanti hari Senin katanya Mbak Kakung mau ke dokter. Mbak Kakung sakit, teman-teman. Tinggal sambel, nggak ada habisin ya, karena ini pagi. Jangan terlalu nantang sama cabai. Banget. Thank you.
Baca gue lagi kerja. Oh. Yaudah teman-teman, aku mau pamit sama kalian. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini-sini ya.